Mas, kok ini mayatnya nggak bisa diajiin ya? Setiap mau baca Yasin, ada suara aneh terus. Saya juga bingung, Pak RT. Lebih baik tanya ibunya saja. Wah, bener juga tuh. Bu, bu, ibu. Iya, Pak RT. Bu, tolong dijelasin dong riwayat mayat ini sebelum meninggal. Jadi begini, Pak RT, ceritanya. Dek, tolong pintuiku. Bentar, mah. Wah, bener-bener lu ya jadi anaknya. Gua ngerawat lu dari kecil, gak pernah gua mau bentar. Nyesel gua ngelahir lu, anak duraka. Yaudah, iya. Taruh motor-motornya. Iya, mah. Nih, mah. Anak gua, bro. Ibu bilang ngeroyok. Bodo amat, gua cinta lato-lato.